Ya sobat hidup, akhirnya pekerjaan beres juga, finishing udah siap diambil sama yang punya. Kita review dulu, ini masih original, nanti mau diganti. Kita untuk clear menggunakan Blinken MS 2500. Trimmer. Tapi slipinya sliping 90.000 beli baru lah jadang itu. Menurutnya kurang memuaskan slipingnya. Karena lembaran besar. Ini dicelakkan, dipotong aja karena bekas patah yang satu, jadi bisa main aja. Dan jangan terlalu nampak patah ya, dari bolong yang itu. Untuk lapis belakang gak kita apa-apain, cuma dicopot yang merahnya ini lemahnya. Kenapa enggak recommended nih Yong Jaya? Udah kaya tahun 70-an ya. Untuk shock kita cat ulang, itu asalnya warna hitam. Di sini kita kasih warna hitam, perpaduan hitam karena warna merah itu memadunya bagus sama warna hitam ya. Dan untuk jari-jarinya ini menggunakan jari-jari orisinil ya. Ini jari-jarinya TDR, cuman cincin orisinil enggak recommended juga ya. Katanya nanti mau diganti pakai yang parah sih ya. Ini udah kita copot ya mesinnya. Warna mesin ini enggak kita copot, cuma ditutup lap ban doang. Semuanya original, cuma kita main di warna aja, main di cat aja ya. Ini enggak recommended juga nih, udah jelek, enggak kita cat, nanti katanya mau diganti. Untuk tangki kita karbon juga, karbon dikasih warna merah sendu. Cuma masih orisinil, cuma main warna ya. Beginilah hasil cat atau hasil modifikasi yang bermodalkan cat doang ya, cat sama stiker. Ini cukup cerah ya, bisa. Ini juga kita cerah. Ini penampakan kalau kita nyalakan lampunya ya.
nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya.